Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi IT News dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada Nikita Mirjani bersama Ayu Ting Ting. Happy birthday Teh Niki sayang, semoga selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki, selalu sukses, selalu menjadi ibu yang baik dan perempuan yang strong. Bahagia terus ya, semoga apa yang diinginkan terwujud, amin. Ya pokoknya didoakan yang terbaik terus, love you. God bless you sayang. Semoga Nikita Mirjani panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Doa terbaik juga untuk Mimin dan Ayu Ting Ting. Semoga selalu sehat dan diberkahi segala yang dikerjakan. Siapa sih yang tidak kenal dengan Nikita Mirjani? Sering disebut juga dengan kata-kata Nyai. Di sini sedang berulang tahun dan merayakan anniversary-nya. Wow, meriah sekali ya sepertinya perayaan ulang tahun dari Nikita Mirjani bersama sahabat-sahabatnya. Terlihat di sini ya Nikita Mirjani bersama Krisna Fahrezi dan semua sahabat-sahabat. Di sini juga banyak para artis ya diundang. Sehat selalu untuk Nikita Mirjani, terlihat cantik dengan rambutnya yang sedikit panjang dan bajunya yang wah benar-benar meriah deh. Selamat sekali lagi untuk Nikita Mirjani, semoga sehat selalu dan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Untuk Nyai, semoga semua yang dicita-citakan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ucapan diberikan dari Elsa yang Umi 86. Amin. Semoga di umur sekarang selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mama Ella sayang Umi, semoga Mama Ella juga sehat selalu dan diberkahi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikita Mirjani dan Ayu Ting Ting sering berkolaborasi di Brownies TV ya, dan sering bergantian ketika mereka sedang ada kegiatan. Pokoknya semoga langgeng terus persahabatan Ayu Ting Ting dan Nikita Mirjani, selalu kompak dan semangat. Doa terbaik dari Mimin untuk kalian berdua, semoga selalu diberkahi dan segera mendapatkan pasangan yang terbaik yang bisa menyayangi kalian dan anak-anak sepenuh hati. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.